Saya akan bahas bab penting ini. Dengarkan baik-baik karena ini juga menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya karena adanya uh, share di WhatsApp ya yang mengatakan solawat untuk uh, hajat, solawat untuk mobil, solawat untuk motor ya itu adalah bid'ah, itu adalah dunia bahkan mengutip hadis inna malakmalubiniyat. Paman kanat hijrah tu ilallah wa Siapa hijrah untuk Allah dan Rasulnya Hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya Siapa hijrah untuk mengambil kenikmatan duniawi Maka hijrahnya untuk kenikmatan duniawi Enggak dapat Allah dan Rasulnya Berarti kalau ada orang sholawatan Niatnya untuk punya mobil Niatnya untuk punya rumah Berarti ini niatnya dunia Berarti dia enggak karena Allah Ta'ala Ini ini WhatsApp WhatsApp yang enggak beres ini ya Nah enggak usah bingung Saya akan jawab malam hari juga Singkat tuntas InsyaAllah Perlu enggak? Wanibiro. Sampai kamu nggak share ini awas, ya. Biar orang paham, karena banyak yang bingung, ya. Bukan untuk musuhin siapapun, tapi membuat orang yang bingung jadi nggak bingung, yang nggak paham jadi paham. paham. Biar orang nggak dalam bimbang, nggak dalam bim bimbang. Solawat itu yang perintah langsung Allah. Maka ketika kita bersolawat kita melaksanakan perintah Allah. konsekuensinya siapa melaksanakan perintah Allah berarti dia bertakwa kepada Allah barang siapa bertakwa kepada Allah janji Allah ya ja'allahu makhrajau wa yarzukhu min haithu ayah tasib Allah akan berikan dia solusi dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak pernah dia kira arah yang tidak pernah dia sanggup sangka maka kalau dibalik saya lagi ada masalah saya lagi butuh rezeki saya butuh hajat caranya adalah dengan ber bertakwa salah satu cara takwa adalah dengan bersolawat makanya saya butuh hajat saya kabul saya baca solawat berarti saya lagi bertakwa maka Allah Ta'ala akan mewujudkan hajat saya karena takwa saya kalau hajat itu duniawi maka itu jadi akhirat karena kita kejarnya dengan tak takwa itu itu yang betul saudara-saudara Allah musuh saya malih